Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya? Baik. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, tujuan pendampingan tentang kali ini adalah refleksi diri. Kemudian kita melihat persiapan Ibu Siska untuk panen raya. Jadi ada dua agenda yang akan dibicarakan. Kita mulai dari apa yang sudah Ibu Siska pelajari atau dapatkan selama sebulan ini. Apakah ada hambatan yang berarti ataukah ada ilmu-ilmu baru yang diperoleh? Nah itu silakan berbagi. Jadi selama sebulan ini hambatan yang terlalu berarti sih tidak mungkin ya. Dari tantangan waktu aja ya, manajemen waktu. Karena di 2 minggu terakhir ini rutinitas pokok kita di sekolah itu padat. Dan juga dikejar juga dengan aksi nyata yang juga butuh extra time. Tapi puji Tuhan semua bisa terlaksana dengan baik. Untuk materi yang dipelajari, ya di sini mengingatkan dan menguatkan kembali bahwa selama ini kita selalu membuat program dari gagasan kita sendiri. Dan yang mempelajari modul 3.3, jadi kita diingatkan kembali bahwa harus bersumber, lebih baik itu bersumber dari murid, dari yayasannya. Dan sudah saya coba mulai, dan untuk aksi nyata 3.3 ini, ketika saya lakukan polling dengan anak-anak, mereka saya rencananya programnya tentang lingkungan ya, tentang apa pecinta lingkungan, pokoknya jadikan ekskul gitu ya. Jadi saya lakukan polling lewat WA group gitu ya, melihat minat anak-anak ternyata okay, gitu. Siapa yang bisa memberikan ide yayasan silakan private chat ke saya gitu. Dari sekian banyak ada 10 chat yang masuk gitu kan. Saya punya mimpi harapan kalau lingkungan sekolah kita gini. Mereka jawabannya gini. Nah akhirnya saya buat mereka dalam satu grup baru gitu ya, penggagas lah. Saya beri nama penggagas pecinta lingkungan. Lalu kemudian saya kumpulkan mereka sampaikan secara lisan dan akhirnya dari sampaikan Mbak Jaya itu ya, yang bagian ambil pelajaran, mereka mampu mengeluarkan, oh ini loh di pikiran kami kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan di program ini tuh ini. Akhirnya kita diskusikan kembali dan dapat dua kegiatan utama. Nah hanya belum lanjut ke dalam video yang dilanjutkan. Oke, menarik. Itu tadi 10 orang apakah berasal dari gereja yang sama? 7 dan 8. Oh, oke. Okay. Berarti berapa jumlah kelasnya? Ibu share apakah lewat perwakilan kelas, ada grup perwakilan kelas, atau memang ibu mengajar di kelas itu, ibu infokan itu bagaimana prosesnya? Saya kan guru IPA, jadi waktu saya guru IPA kelas 7 kan sekarang kelas 7, tahun lalu juga kelas 7. Kebetulan tahun lalu itu kan sekarang udah naik 8. WA group itu masih ada anak, adalah sebagian yang mungkin sudah live group gitu ya. Tapi sebagian besar masih ada di situ. Saya berikan ke polling ke dua grup besar itu yang sudah mengcover semua angkatan dari kelas 7 dan 8. Dan memang semuanya sebagian besar yang menanggapi. Saya beri pilihan, yang punya ide gagasan silakan profesor saya. Pilihan kedua, yang belum memiliki ide. Pilihan kedua, tidak bersedia menuangkan ide. Mereka ada, memilih dari tiga itu pasti ada. Nah, dan yang memilih yang memberikan gagasan yang lewat profesor, yang memang benar-benar mereka lakukan. Dan itu kan karena rentang waktunya saya amati itu hanya 2 jaman aja. Jadi dari 2 jaman itu gak ada 10 orang itu tadi yang memberikan gagasannya. Bagaimana kalau dengan kantin lah, lalu lingkungan taman, lingkungan kelas. Dari situ memang dalam bayangan latar belakang saya sendiri memang buat program ini kan juga ternyata nyambung gitu dengan gagasan mereka. Akhirnya udah dikumpulin. Dan secara psikologi mereka udah terlalu dekat dengan Iya betul, bisa terbuka betul. Oke, bagus sekali ide tersebut. Nah, tadi Bu Siska bilang ada dua ide pokok. Apa itu? Boleh kasih tahu? Oke, jadi dari kesimpulan hasil diskusi kami, yang pertama adalah patroli. Gimana kalau kita atur jadwal, misalnya kalau udah ekskul peminatnya banyak nih gitu kan, jadi ada tim A yang patrolinya di hari apa, di hari apa, itu yang nomor umum yang kita umumkan. Terus yang kedua adalah melakukan, nama ekskul itu kan biasanya rutinnya per minggu ya, per minggu, jadi kita melakukan program ini bu, katanya release and recycle. Nah sampah-sampah
yang ada di sekolah biasanya kan yang banyak sampah itu kan di kantin tuh yang menumpuk gitu ya. Nah jadi nanti kami bersedia nih ngumpulin saya botol-botol plastik gitu kan, bisa dikumpulin kami ntar di dalam ekskul itu kami ini ngolah menjadi barang yang berdaya guna gitu. Jadi mereka masih pikirnya ke sampah kering, belum ke sampah basah. Nah lalu saya memberikan sedikit pemantik ya. Kalau ekskul ini terus berjalan dan berapa sukses, kita bisa kembali juga ke sampah basah gitu kan, sisa makanan atau apa kita komposkan itu juga bisa. Tapi sebenarnya itu untuk ke depan. Nah untuk waktu dekat ini aja kita lakukan ini aja yang simpel yang seperti kalian omongin tadi itu saja dulu. Jadi tadi ini nyambung ya. Jadi tadi untuk pengolahan sampah kering terlebih dahulu. Jadi maksudnya anak-anak yang mengolahnya, mendaur ulangnya, kemudian setelah itu dikembalikan ke pihak sekolah atau bagaimana? Hasilnya. Apakah ini menjadi karya ataukah mereka jual ke sampah market atau bagaimana? Enggak ada sampai ngomong ke marketing masuk penggunaan pribadi. Oke, berarti hasil karya itu dipergunakan kembali oleh mereka. Iya betul. Oke, menarik. Nanti lihat apa sampai saya senang mendengarnya. Jadi memang program yang sempat kita bicarakan di PI sebelumnya ternyata sudah direalisasikan oleh Bu Siska. Nanti kita lihat dan saya harapkan program ini terus berjalan. Tadi sudah ke refleksi apa yang dipelajari dan juga dilakukan selama sebulan. Sekarang kita bicarakan tentang feedback yang sudah dilakukan nih. Mungkin kita bisa merunut nih. Saya pengen dengar ceritanya Bu Siska, apa yang Bu Siska tulis. Setelah itu nanti kita lanjut ke kepala sekolah, rekan guru, dan mahasiswa, mungkin intisarinya aja seperti apa. Dari sekian banyak indikator yang ini di checklist, yang mungkin yang butuh peningkatan ke depannya adalah mengundang orang tua untuk menjadi guru tamu di kelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sebenarnya kita hanya berusaha masuk ke kelas A, udah di kelas A aja pembelajarannya. Sedangkan di indikator yang di lembar-lembar itu ada beberapa bagian yang mengkolaborasikan pembelajaran, di mana misal pembelajaran IPA menggabungkan kelas A dan B atau ini ya. Itu yang belum saya lakukan sih. Tapi tahun lalu kita ada mengundang satu orang tua, kebetulan beliau itu bekerja di dinas pertanian. Perkebunan kelapa sawit yang disentuh itu kan. Nah, jadi pas ada mulai yang mata pelajaran keanekaragaman hayati, konservasi, beliau bersedia. Kita ada hubungan, beliau bersedia. Jadi karena waktu itu masih masa pandemi ya, jadi kita webinarkan. Jadi beliau 1 jam menjadi pemateri penguatan tentang konservasi keanekaragaman hayati yang ada di Kalbar, khususnya ke kelapa sawit. Nah, waktu itu juga lagi isu-isu yang minyak goreng harganya meninggi itu. Nah, beliau sekaligus memberikan pencerahan tinggi ini karena apa? Karena pemerintah, tapi karena mafia minyak tadi. Akhirnya anak-anak jadi terbuka di situ. Nah, itu memang menggabungkan semuanya ada dari kelas 7A sampai 7E. Itu webinar. Tapi itu tahun lalu. Tahun ini belum ketemu profesi orang tua yang cocok dengan pelajaran. Jadi belum bisa mengundang guru tamu orang tua sebagai guru tamu lagi gitu. Nah hanya mungkin terpikir lagi ke depannya mungkin perlu ada ini ya, menggabungkan tadi beberapa kelas itu tadi dengan beberapa guru yang lain untuk lintas pelajaran menyampaikan materi yang saling berkaitan. Seperti kolaborasi lintas pelajaran. Oke, paling menarik. Jadi tadi sebenarnya pertanyaan saya, apakah Bu Siska sudah mengajak teman-teman? Planningnya ada di benak Bu Siska atau mungkin ini sudah dibuat rancangannya, apakah kegiatan apa bisa saya bilang ini parents teaching day atau apa tadi? Orang tua guru tamu. Oke, berarti beda dengan parents teaching day ya. Program guru tamu ini apakah sudah disepakati bersama oleh pihak sekolah atau ini masih rencanain Bu Siska sendiri? Karena tahun lalu memang udah dengan sekolah. Ya kalau ini tidak berjalan. Tidak berjalan. Yang tadi karena kendalanya belum menemukan profesor orang tua yang cocok dengan materi IPA. Karena kan saya ngampu IPA kan di kelas 7.
itu belum ketemu. Oh, apa sudah bicara dengan MBMP IPA? Iya, ada wacana juga itu bahwa sebaiknya memang dari kepala sekolah juga sekali pertemuan ya selalu mengimbau kita meminta orang tua sebagai narasumber gitu loh. Tapi ya belum berjalan sih untuk jenjang lain. Rencana kedepannya berdasarkan feedback tadi ya, rencana kedepannya akan ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi ibu sebagai seorang guru penggerak. Kalau memang sudah menjadi guru penggerak, nah sekarang memang walaupun belum jadi guru penggerak, nah saya juga sudah berusaha betul, sudah senantiasa memberi motivasi ke rekan-rekan sejawat gitu ya, bahwa pertama manfaat mengikuti program guru penggerak ini sangat luar biasa. Kita mendapat begitu banyak ilmu yang selama ini sebenarnya kita tahu, tapi tertutup pemikiran kita tertutup sehingga paradigma kita selalu ke arah yang negatif. Tapi ketika mengikuti program guru penggerak ini kita jadi terbuka akhirnya memikirkan segala sesuatu tadi yang memang harus secara positif. Aset ini tadi ya sekecil apapun itu sebenarnya ya aset gitu loh. Nah yang menjadi tantangan saya adalah ketika kita menceritakan seperti itu mereka juga nanya banyak nggak tugasnya gitu. Soal itu yang menjadi kendala teman-teman itu kayak apa ya tugas kayak kamu tuh lagi menjadi lembur-lembur lagi segala macam seperti itu. Padahal kita sudah nonjolin ini loh manfaat yang saya dapatkan, saya mendapatkan begitu banyak perbaikan dalam saya merancang pembelajaran segala macam sehingga kualitas pembelajaran dan anak-anak di kelas juga semakin meningkat. Itu yang selalu saya tonjolkan. Tapi tadi sebenarnya ya masih mengacu kepada ini yang permasalahan atau yang kekurangan tadi yaitu masalah tugas yang terlalu banyak gitu. Itu yang masih menjadi tantangan ya kan. Berarti kan kalau yang saya tangkap itu ya Bu Siska sudah berusaha membebaskan kepada teman-teman apa yang sudah diperoleh di BP sejauh ini yang diajak ini rekan-rekan yang rekan-rekan IPA saja kah atau rekan sahabat dekat kah atau gimana saya pengen yang pasti di MBMP IPA selalu dilakukan. Kalau untuk rekan-rekan itu secara umum memang biasanya kita setiap Sabtu ada ini berbagi sesi berbagi dari kita dari saya atau dari guru-guru lain gitu. Dan saya sudah berbagi tentang penyusunan modul aja, pembelajaran pendiferensiasi, disiplin positif itu semua sudah saya berikan dan semua dalam guru sih sudah. Terus terasa nggak apakah itu positif impact? Bad impact itu terasa yang mengembusi sekarang-sekarang ini? Iya, jadi teman-teman kan kita sekolah penggerak nih pembelajaran berdiferensiasi itu mulai dipahami ketika tahun kedua ini. Tahun yang pertama itu kan semua masih meraba-raba ya. Bahkan fasilitator yang mendampingkan itu juga masih bingung-bingung antara diferensiasi proses kelompok dengan konten. Tapi dengan setelah saya mengikuti PGP ini saya jadi semakin paham, jadi akhirnya saya bisa men-sharingkan gitu ya, men-sharingkan seperti ini loh pembelajaran diferensiasi yang sebenarnya di awal dia agak rumit, sebenarnya itu tidak seru yang dipikirkan. Dan itu secara perlahan udah. Nah jadi ketika mereka ingin menilainya, nah mereka ya ada tanya ini saya seperti ini kira-kira udah boleh nggak boleh apa segala macam. Walaupun di situ saya bukan mau menggurui ya, tapi karena mereka tahu saya berbagi pada mereka mendapat ilmu dari BGP, jadi mereka ketika merancang tadi rencana pembelajaran, kalau saya buat kayak gini ini kira-kira termasuk diferensiasi apa ya sih sama segala macam. Itu ada sering dari berbagai mata pelajaran, ada dari matematika, ada dari SBK, SMP, ada dari bahasa Indonesia ada. Oke, berarti positif impact lah ya. Ada. Terus rencana kedepannya nih, kan selama ini kalau bisa didengar tadi itu berbagi. Apakah ada pendalaman yang lainnya atau penguatan yang lainnya setelah langkah berbagi, langkah apa lagi? Kalau sudah berbagi ya berarti kita harapkannya praktik-praktik baik itu dilakukan di pembelajaran di kelas. Jadi semuanya bisa diimplementasikan. Iya, khususnya karena memang kita kalau udah jadi DP kita ada planning, kita ada implementasi, kemudian kita ada evaluasi ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Jadi step point-nya harus kita lakukan itu harus jelas. Khususnya selama 6 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, iya kan? Apa sih yang sudah ibu peroleh secara keseluruhan
apa sih yang nampak signifikan di diri ibu, terutama pada saat ibu mendidik anak? Saya kan orangnya serius ya, tegas kalau pada anak gitu. Jadi bawaannya tuh kadang itu agak tidak santai untuk dia awal-awal. Tapi setelah mendapatkan kayak KS apa segala macam gitu ya, yang bawa itu semua tuh tidak boleh terabaikan. Nah jadi udah lebih enjoy, lebih ini merasa apa sih semua itu happy gitu. Oh ada anak berulang di kelas ya, itu memberi senyum aja deh. Tapi ternyata the power of itu senyum tuh luar biasa sih menurut saya. Jadi ketika anak itu berulang, kalau kita langsung emosi naik, itu kan pasti kita yang sendiri yang nggak banget gitu. Nah tapi ketika kita memberi senyum, kalau anak sepanjang bentar, kita main kolam sebentar, itu terasa loh masalah itu ternyata nggak banget kok. Jadi kita kayak gali-gali dari situ-situ segala macam itu benar-benar nggak banget. Benar-benar sangat berdampak. Anak itu kan jadi kecil gitu. Nggak nggak malam apa membandel gitu ya. Jadi bisa jadi secara perlahan apapun permasalahan muncul di kelas itu udah seperti hal-hal yang biasa aja, lumrah ya sekali ya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah ya. Kasih senyum dulu karena kemudian biarkan mereka berpikir. Ya betul betul. Melakukan refleksi, kita juga mindfulness ya, akhirnya solusi sekali. Nah itu dari ibu sendiri. Sementara dari anak-anak, selama mereka dididik dengan pola yang diperoleh dari PGP ini, apa kira-kira? Mereka itu tadi lebih terbuka. Oke. Segala sesuatu hal yang kurang mereka ya tidak puas dengan pemikiran mereka, mereka berani untuk memberikan pendapatnya, berani menanggapi gitu ya. Jadi tidak ada rasa saya takut dengan orang berusaha kan. Nah jadi kan di akhir pembelajaran ini saya ada kasih refleksi. Menurut kalian maksudnya itu seperti sosok seperti apa? Mereka semua santai menuliskannya gitu loh. Awalnya aku pikir proses kayak ini orangnya galak apa segala macam, tapi setelah mengikuti pembelajaran ternyata tidak demikian. Mereka tulis tuh, default, saya bilang harus tulis di volume bergaris ya. Minimal harus banyak baris, jadi mereka tuh bebas ekspresi. Kalau saya bilang hanya satu baris nanti pasti jadinya kayak gitu. Jadi mengulangi pemikiran mereka ya. Dan mereka bercerita gitu loh. Jadi terbuka, terbuka. Jadi ketika anak-anak berani terbuka, kita mau memasukkan ilmu kembali itu jadi lebih gampang. Betul, luar biasa sekali. Jadi saya ingat kalau udah refleksi itu, ibu bisa kumpulkan menjadi portofolio digital ya. Iya. Dijadiin satu, jadi ibu bisa itu juga jadi kenang-kenangan kalau udah digital kan nggak akan memakan waktu. Bisa dibagikan untuk makan, untuk bahan baca. Kemudian juga buat pengajian kita ya, ibu ya. Emang ada rencana itu sih tadi? Misalnya kita buat apa ya pakai hard copy itu agak repot, kemudian nanti nyetaknya lagi makan biaya, maka yang paling mudah adalah membuat e-booknya, kita buat pakai apa Google Site atau pakai blog atau yang biasanya anak sekarang pakai Instagram, posting ke situ jadi biasa, kenangan kita. Iya kan? Terus tuh udah dapat feedback dari anak. Masanya itu masih semangat, semangat, terharu kan. Di situ kata-kata yang diucapkan macam-macam gitu kan. Contohnya, Meska guru terbaik yang pernah saya ada dapatkan di SMP. Khususnya yang memberi saya motivasi, menjadi inspirasi saya. Itu tuh rasanya gimana? Jadi gitu, membacanya gitu. Mas itu pikir apa sih kalau iya, betul. Memang betul-betul itulah yang mereka rasakan. Menemukan orang tua di sekolah. Saya senang. Saya dengar tiap orang ini. Ih, luar biasa memang anak-anak tuh ya. Dia senang ketemu sosok Bu Siska. Nah, sekarang kita ke penilaian pemetaan aset nih, Siska. Kan sudah diskusi dengan para aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset ya.
Nah, ini saya harus rinci nih bertanya nih untuk pemetaan aset, siapa saja aktor yang terlibat? Kepala sekolah, guru, murid, dan tokoh masyarakat. Oke, jadi udah 5 aktor ya, khususnya yang dilibatkan ya. Kemudian bagaimana proses ibu dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kita kan melakukan diskusi ya dengan para aktor tersebut. Jadi sebelum diskusi yang lebih lanjut, saya jelaskan dulu bahwa aset-aset itu ada berapa macam. 7 aset itu dijelaskan dulu bahwa aset manusia itu apa, aset fisik itu apa. Setelah udah dapat gambaran, yang baru ini dituntun untuk ini mulai dari aset per aset. Oke, kalau di SMP terus ini aset manusianya bisa apa aja, pasti langsung untuk guru, murid gitu. Nah, setelah udah mereka sebutkan apa saja aset-asetnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan aset-aset yang ada itu? Guru sebaiknya begini, murid sebaiknya begini. Jadi secara ini natural itu mengalir berjauh semuanya. Lalu ada tantangan yang ibu hadapi waktu mengidentifikasi? Dalam mengidentifikasi mungkin pada aset-aset tertentu sih ya, nggak semuanya. Misalnya kayak aset sosial, ada sedikit bingung, mau kerjasama dengan mana, terutama dengan yang ini ya, dengan yang orang tua gitu kan. Dengan orang tua bahwa kerjasama itu mereka masih ini tantangannya, apakah sekolah bisa saya bekerja sama dengan dinas ini, dinas itu, memungkinkan tidak? Sebenarnya sangat memungkinkan jika memang berkenaan dengan program yang berjalan di sekolah gitu. Terus juga dari aset finansial, kita swasta gitu kan. Jadi ya, pasti ngomongnya ada SPP siswa, dana yayasan, lalu juga ada dana BOS. Nah, karena orang tua, lebih baik ke orang tua sih ya. Dana, mereka tahu ya SPP ya, digunakan untuk bayar gaji guru gitu kan. Untuk pemeliharaan aset-aset fisik di sekolah. Nah, apakah memungkinkan? Timbul pertanyaan di akhirnya kan di situ kita jadi seperti misalnya SPP siswa itu bisa nggak digunakan untuk kegiatan field trip gitu ya? Karena kalau sekolah lain tertentu kan ada dana tambahan untuk membayar aktivitas di luar sekolah. Kalau kita tuh enggak, kalau kita di sekolah ini SPP-nya udah all in. Nah, jadi itulah di situ saya jelaskan, mereka jadi iya benar juga, selama ini kegiatan apapun nggak pernah ada penarikan biaya tambahan, karena itu sudah dianggap all in gitu. Ya, bahkan perpisahan kemarin juga semuanya ya sekolah yang kelola dananya, ini nggak ada pengambilan uang sama sekali. Nah, jadi dari situ mereka mengatakan berarti itu bisa dilakukan maksimal dong untuk kegiatan pembelajaran. Nah, saya bilang kalau secara semaksimal mungkin untuk SPP itu kan kalau yayasan. Nah, kita dulu juga tidak terbuka untuk itu, maksudnya dari yayasan juga nggak terbuka secara sepenuhnya untuk kita untuk apa aja gitu kan. Jadi bangunnya saya membawakan ke mereka itu ya yang umum aja. Kalau untuk dana BOS ya itu kan juga ada aturan-aturannya, saya bilang tidak bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Jadi semuanya kalau lebih banyak mendiskusikan yang penuh tanda tanya dengan orang tua ya tadi aset finansial sih. Kalau untuk aset-aset yang lain sih nggak masalah, kalau sama yang aset sosial tadi. Termasuk aset politik? Aset politik maka lebih banyak ini sih ya, ngomongin adalah bagaimana membangun kepemimpinan anak-anak, lalu kemudian pemberdayaan OSIS yang lebih maksimal. Dari diskusi yang menarik dengan semua pihak, dengan semua aktor, tercetus ide baru nggak, atau ada program yang dipihak pada murid yang benar-benar baru belum diimplementasi? Atau itu hanya dari diskusi itu apa ini jadi penguatan untuk program-program yang sudah ada? Sebagian besar penguatan program yang sudah ada. Tapi untuk yang baru sih tadi yang kolaborasi ini, yang kemarin saya bilang yang BPS itu, yang pusat statistik untuk kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran yang bisa masuk di dalamnya. Kalau setuju kan matematika bisa ada belajar statistik, tapi bisa IPS juga ada tentang demografi itu juga bisa gitu. Jadi maksudnya ya selama ini belum terpikir ke arah situ untuk melibatkan
pihak luar untuk kolaborasi lintas mata pelajaran. Kolaborasi lintas mata pelajaran itu memang sudah sering melakukan, tapi yang intern kita gitu loh, belum sampai ke keluar. Jadi itu yang kayaknya memang ide baru yang perlu di bicara dengan. Oke, berarti pertanyaan saya, kenapa itu bisa diikuti nanti di pertemuan lanjutan ya? Karena saya tadi memang pengen tanya, kenapa tuh nggak dikolaborasikan dengan orang luar, kenapa gitu kan? Tapi ya, jawabannya mungkin nanti menyusul ya. Nah, dari pemetaan aset yang dilakukan ini kurang lebih sebenarnya pertanyaan waktu BI sebelumnya, ada nggak sih yang belum dimaksimumkan dalam aset? Belum dimaksimumkan aset fisik, maksud aset fisik ya. Gedung ini gedung bersama yang tidak bisa digunakan secara sembarangan, semua butuh perizinan dan dipakai bersama semua unit SD, SMP, SMA, SMK. Nah, jadi kayak misalnya gedung-gedung ngajari dan kelas itu mulai tempel aja dong. Bu Siska, kan setelah luka karya 6, kita akan luka karya 7 itu panen belajar ya. Sejauh ini, ibu udah punya rancangan belum untuk bawa hasil belajar anak ke panen karya, atau ibu mau menampilkan apa? Gambaran. Apa ibu udah jelas belum gambaran panen karya? Belum. Oh belum. Ini kemarin ngasih gambaran dari yang PPI lokaan namanya kan. Kalau siswa ada kali apa pas pembelajaran, boleh tuh langsung dipamerin begitu aja secara umum. Sampai ini seperti itu. Oke. Jadi memang di panen raya ini adalah apa yang sudah kita implementasikan selama 6 bulan itu yang kita tunjukkan pulang ke panen raya. Boleh dari siswanya, boleh dari gurunya sendiri. Misalnya ibu punya artikel yang udah diposting di surat kabar, itu boleh dibawa. Ibu mengimplementasikan program yang berpihak pada murid, ibu buat dalam tempelan, kemudian dibuat dalam bentuk infografis, itu ibu juga bisa bawa. Ketika di dalam pembelajaran, ya, ibu mengimplementasikan sesuatu yang sehubungan dengan sains atau IPA, hasil karya anak itu juga boleh dibawa. Jadi semuanya bisa dibuat. Jadi memang apapun bisa pada karya. Tapi memang sekali lagi itu adalah hasil penerapan belajar kita selama bulan. Jadi sekarang udah terbayang belum kira-kira apa nih yang dibawa oleh proses? Untuk di pembelajaran di pasar ini di anak-anak ada, di K5 juga ada. Terus kalau dari berarti tugas-tugas berupa infografis digitalnya anak-anak juga mulai ini sampai ini. Kita bentuk video, tayangin video aja kali ya itu ya. Dari kita sendiri, apakah kita juga ada menampilkan kayak teman-teman angkatan lain? Tengok mereka kayak ada menampilkan seni juga gitu, itu memang kewajiban ya? Enggak, itu enggak kewajiban. Jadi itu karena kita pesta ya, itu opsional. Kalau angkatan kami, beberapa kawan yang jago nyanyi, kalau yang enggak jago nyanyi, kita jadi stand. Saya pesta. Oke, ada yang suka nari. Nari, karena itu kan kebinekaan global, masuk ke dalam itu kan. Terus angkatan kan juga sama, mereka ada musik, ada tarian, mereka tampil, itu boleh. Terus kita ini masih dalam satu PP gitu ya, standnya gitu ya, per orang, per kelompok PP ya. PP yang di punya BC dan milik untuk jadi satu gitu. Dikasih space, hiaslah desain. Jadi produk kami juga jadi bergabung dengan itu ya. Jadi dari pagi sampai sore malam. Sampai jam 3 ya. Jadi sudah dapat gambaran, tinggal direncanakan. Nanti didiskusikan lebih lanjut dengan kelompoknya. Kira-kira mau tanggal apa? Supaya semuanya bisa. Bu Siska, terima kasih
bincang-bincang kita, saling berbagi kita. Saya senang mendengar ide-ide yang Ibu cetuskan. Kemudian saya juga senang bahwa Ibu merasa puas ya dengan feedback yang Ibu peroleh, baik dari siswa, kepala sekolah, guru. Ya, saya sangat mengapresiasinya. Kemudian saya mempunyai harapan bahwa Ibu Siska akan terus maju karena melihat motivasi yang dimiliki Ibu Siska luar biasa sekali. Saya juga senang kedisiplinan Ibu itu memang benar-benar menjadi satu di dalam jiwa, dan itu pancar. Senang sekali bisa bicara dengan seorang CGP yang luar biasa seperti Ibu. Semoga apa yang kita lakukan selama ini bermanfaat buat kita semua, Ibu. Ya. Saya juga belajar banyak dari Ibu, dari khusus kita. Mungkin ada kritik, saran buat pendampingan saya. Apresiasi ada. Apresiasi ada, benar. Saya merasa beruntung banget. Ibu sih tidak bisa menampingi, tapi saya diberikan PLTPP yang luar biasa, yang sangat membangun, yang memberikan begitu banyak masukan, bahkan yang tentang parenting cinta itu sebuah gebrakan yang menurut saya nggak terpikirkan ke arah sana. Selama ini selalu mandatnya adalah aduh susah banget sih cari orang tuanya gitu ya, tapi dengan metode strategi yang dipaparkan dan dibagikan oleh Mimi itu, menurut saya tuh masukannya sangat luar biasa. Yang nanti apa saya akan saya sampaikan ke banyak orang. Dan terus saya sama pendampingan dua kali ini, saya tidak terbebani ya. Saya tidak terbebani, nggak merasa tegang sama sekali. Nggak merasa tegang sama sekali, walaupun baru bertemu gitu ya. Jadi terkesannya udah kayak kenal lama gitu. Karena pembawaan lain yang sangat luar biasa bagi saya, yang membawa suasana itu tetap santai gitu ya. Jadi merasa ini senang, dan semua ilmu yang saya dapatkan dari Mbak itu bisa masuk gitu. Itu juga yang menjadi motivasi bagi saya untuk bisa terus berkomitmen dan konsisten dengan apa yang sudah saya jalani selama ini, dan terus mengembangkan diri. Terima kasih banyak, lambung saya. Betul, itu kenyataan. Iya, pasti tetap semangat kita ya berkolaborasi walaupun kita beda jenjang, tapi yang namanya diskusi itu nggak putus. Betul. Saya senang punya teman baru. Senang sekali dapat cerita baru juga. Jadi memang betul tadi Bu Siska bilang, kita baru ketemu tapi kayak udah lama sekali. Betul. Sahabat itu ya. Iya, benar-benar ketemu lagi gitu. Baik, Bu Siska, semoga selalu semangat, selalu sehat. Ya, salam buat keluarga. Kita akhiri kegiatan hari ini. Selamat pagi semua. Terima kasih.